rakan saya adalah Proton X50. Yang ni yang model standard, putih-putih Melaku. Putih-putih Sungai Tibet. Yang ni dikatakan 23, babe. Wow, dah jadi janda dalam waktu yang sama. Kuturunkan harga dia, RM8,000. Wow, kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama-nama apa? Nur Hisham. Nur Hisham. Yeah. Aku tengok muka macam Syam Kamikaze ni. Syam Kamikaze, babe. Tidak ada dia, aku tak ada. Jadi koksir-koksir aku. Aduhai, aduh. Isteri kesayangannya adalah? Nur Azah. Nur Azah. Yeah. Oh, macam pelakon nama dia. Sikitlah. Sikitlah, macam pelakon tu, Nur Azah tu. Yang tu, hitam-hitam manis. Aku putih-putih gebu. Saya panggil Kak Azah lah. Apa khabar Kak Azah? Alhamdulillah, sihat. Sentiasa ceria, babe. Susah kau nak dapat isteri macam ni, babe. Kau ada isteri macam ni? Ceria? Tak ada? Lemah, babe. Lemah. Aduhai, aduhai. So, daripada mana ni, Pak? Kita orang duduk di Puchong. Di Puchong, ya. So, sebelum ni bekerja di Vietnam, ke? Ya, sebelum dulu bertugas di Vietnam. Bertugas di Vietnam. Dan kembali ke tanah air. Ya. Wow, satu ketika nak pakai Honda City, betul? Betul. Lepas tu Honda City tu pun kena tunggu pula. Lepas tu naik harga lagi. Naik harga. Dah jadi 90 lebih je, babe. Aduhai, aduhai. So, kenapa X50 menjadi pilihan abang? Kenapa, Kak? Sebab husband berjiwa patriotik. Dia sangat sayang ke Proton. Oh, sangat sayang Proton. Dan dia memang family man. Dia nak family car. Patriotik, babe. Dia tahu kelebihan Proton setelah pengalaman dia di Vietnam. Berapa lama di sana, bang? 5 tahun. 5 tahun, babe. Pandangan orang luar kepada Malaysia kita memang begitu anggun, babe. Jadi kenapa kau nak pergi tempat lain? Kau jangan curang, eh? Aduhai, aduhai. So, urusan bersama dengan saya macam mana? Urusan mudah lah. Urusan mudah. Pertama, kita hantar pakai WhatsApp saja. Pakai WhatsApp. Maknanya tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. So, kita tengok dulu, babe. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk pasangan yang bahagia? Sebelum tu, aku nak tanya dulu. Dan, macam mana boleh jumpa yang si putih kebu ni? Abang jumpa dia kat mana ni, bang? Dulu pernah kerja sekali lah. Pernah kerja sekali? Adakah dia apa setiap usaha abang? Tak. Macam mana, Kak? Dia bos saya. Dia tackle aku. Hari-hari tackle aku. Hari-hari pakai masuk bilik dia. Itu tak kena, ini tak kena. Lepas tu jeleng kat aku. Saya nak kahwin dengan bos. Kita kahwin. Bos kahwin dengan saya kahwin dengan bos. Awak sakit ke? Tak. Bukannya awak cintakan saya pun. Alamak, bos ni kecoh lah. Cinta-cinta tu nanti kita adjust lah. Alah, tak pernah tengok drama Melayu ke? Oh, kau ada agenda tersendiri ya. Kita tengok dulu, babe. Kasih sayang yang dicipta untuk bos dan anak-anaknya. Anak-anaknya bukan. Anak-anak setahunnya daripada langit turun ke bumi. Ada, yang ni untuk abang-abang. Bawa akak belanja, bang. Belanja dia. KFC. Sehingga menjilat jari untuk akak kesayangan. Kak Azah. Bang, yang ni apa kena gini? Sikit. Menjadi. Berapa yang ada? Cik. Yang ni kita bagi lebih. Isteri kesayangan. Ada lagi, Kak. Ada lagi. Yang ni beli baju kelawar. Oh, nampak lawa. Baju kelawar. Yang ni tak ada menang, Kak. Aduhai. Urusan bersama dengan saya. Macam mana, Mak? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. So, semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan Kak Azah kita ni? Dia tidur awal. Tidur awal, babe. Kejap. Kenapa dia tidur awal? Hari ni hari Sabtu. Semalam pergi apa? Tidur awal pada datang hari ni. Semalam pergi apa, Mak? Semalam pergi jual. Lagak dia hari Jumaat, babe. Hari sunat, hari kau minat. Aku penat. Baik, urusan dengan saya agak-agak mudah.
So pesanan lah untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana lah. Nak cari kereta, beli kereta untuk pesanan. Untuk siapa-siapa yang nak cari kereta, boleh jumpa dengan Cik Din lah. Berhubung dengan Cik Din terus. Dan sekiranya ada masalah boleh diskus dengan Cik Din. Boleh diskus. Ya. Yang so, penting kalau ada masalah diskus. Diskus. Okey. Ada plan A, ada plan B, semua wow, ada. Ada semua. So memudahkan. Memudahkan. So, dan pasti jadi. Dan Cik Din kan? Ada. Cik Din kan? Cobalah cepu masuk. Sekiranya tak ada. Merajuk di hari Jumaat, melarikan diri macam mana degupan dada. Oh ya, budak-budak degupan dada, terasa cinta membakar dan mengolah, bakar ruang cintaku yang datang menggila. WhatsApp segera kepada saya 01234 0034 kali kapan ya. Asmara makinlah.